Dua pelaku pencurian rumah kosong berhasil diringkus tim Resmo Polrestabes Semarang. Pelaku berhasil ditangkap setelah terekam kamera CCTV. Inilah aksi dua pelaku pencurian di sebuah rumah di wilayah Telogomulyo, Pedurugan, Kota Semarang yang tertangkap kamera pengawas CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat satu pelaku mengawasi situasi sedangkan pelaku lain masuk ke dalam rumah. Dalam aksinya, keduanya pelaku berhasil menggondol televisi dan perhiasan emas seberat 2,6 gram. Usai kejadian, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil meringkus keduanya di rumahnya masing-masing. Kedua pelaku bernama Nur Faizin dan Ahmad Zainuddin merupakan residivis kasus yang sama dan sudah 3 kali melakukan aksi pencurian rumah kosong di Kota Semarang. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku sudah memetakan rumah yang menjadi sasaran pencuriannya dan hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk menguasai harta korban. Artinya apa? Korban terhadap korban di rumah. Pemakaian akan gelap, terus teras kacang berserakan. Kedua, saya ketok itu dulu, Pak. Kalau penghuninya keluar? Kalau ada penghuni keluar, kita melakukan pertamulah cari alamat siapa. Masyarakat lapor melalui aplikasi IBAS. Sehingga kita cepat tanggap dan memeriksa CCTV yang terkoneksi dengan comment center yang ada di Polrestabes Semarang. Yang alhamdulillah CCTV tiap gang, tiap jalan sudah terkoneksi di comment center. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Edi Nugroho, Semarang TV.